Guys, hari ini kita mau coba pergi makan sini di apa bernama ini di Panataran dekat sini Kinabalu Park. Itu natu Kinabalu Park nah dekat si Zumbia. Nah, jadi di sini lah ini tempat saya mau pergi coba makan hari ini. Guys, ada bunga-bunga cantik. Guys, inilah yang keadaan di dalam ya restoran Panataran yang Kinabalu dia bilang itu saksi Sungyo. Nah, nanti kita review masih mana makanan dia hari ini. Okay guys, ini dia makanan yang saya order hari ini, nasi dengan sup tom yum ayam. Mari kita cek up di dalam dia. Beginilah dia. Ada kantan lagi. Wih, sedap nih ini. Kemudian macam biasa saya punya favorite minuman kicai pink kurang manis. Oke kan? Min. Kita rasa guys sup ya sup tom yum ayam. Sudah. Rasa betul kantan dia. Ada yang peminat kantan, memang tom yum sini lebih. Macam daun hutang loh ya. Minyaknya memang sedap. Ada tomato lagi. Besar lima kopi guys, cukup untuk dua orang. Kita tunggu dapat kesehatan di sini. Ada jagung lagi, jagung muda. Memang tom yum yang cukup dengan apa benda lagi yang impresif ini. Apakah saya kumpul sama kamu? Ada original karena galak pasti rata tu orang punya tempat tak. Panjang, panjang, panjang. Asap-asap lagi guys, ini bang. Tumpahkan asap dia. Tapi kalau kamu mati di sini, kalau yang tidak biasa sujukan, pastikan kamu pakai baju tabal, jaket kah, sweater kah. Kalau di sini memang sujuk. Pendasang guys. Apalagi kalau musim sekarang hujan hujan memang sejuk. Kamu merasa panas tidak karena pas sejuk makan nasi macam tidak pedas panas memang terus rasa panas banget.
Ngab saja dah kalau mau makan, tapi kalau panas guys macam mana butuh ngab. Kabulu sama ya guys. Ada sedikit lagi tapi tidak selesai kasih habis besar nih mangkuk dia cukup untuk dua orang guys. Ketemu lagi buat ini dicari cerita dia kurang manis guys habis. Satu kali sejak anak tius.